Hey, yo, what's up, my friend? Welcome back with Naruto. Dan iya, di video kali ini kita bakal main game lagi, guys, yaitu game Minecraft, ya, teman-teman, ya. Oke, sudah lama kita nggak buat konten. Yep, mungkin gue terlalu fokus nge-live streaming, ya, guys, ya. Dan juga di rumah gue itu beberapa hari rame, jadi nggak ada waktu untuk buat konten. Oke, guys, nah di video kali ini gue bakal jalan-jalan ke server tercinta kita, yaitu server Landcraft, ya, guys, ya. Karena seperti kita ketahui, tanggal 21 nanti bakal open Landcraft season 3. Dan season 3 itu semua island katanya, ya, guys, ya, katanya bakal di reset, guys, ya. Jadi kita bakal jalan-jalan dulu sebelum di reset, dan kita bakal lihat build kita yang ada di island kita, guys, ya. Waduh, kayaknya sedih sekali nih, guys, ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita langsung play aja. Kita masuk ke Landcraft, guys, ya. Kita scroll ke bawah, dan ya, di bawah ada Landcraft. Di sini ada season 3 reset all tanggal 21. Oke, guys. Ya, seperti kita lihat di sini season 3 bakal reset, guys, ya. Dan ya, ada 9 orang yang on, mungkin kita bakal jalan-jalan ke mereka, guys, ya, atau nge-troll mereka boleh. Karena saya punya panah api, guys, ya. Yang bisa nge-damage mereka, guys. Waduh. Apa ini? Cok. Kaget gua. Bentar. Ku ubah ininya dulu, kameranya dulu, guys, ya. Oke, nah di sini adalah lobby baru kita, ya, teman-teman, ya. Ini lobby baru kita. Wih, kok nggak bisa gerak, cok? Tolong, nggak bisa gerak. Ya, oke, guys, kita udah bisa gerak, ya, teman-teman. Ternyata operator di sini wajib masukin paspor, guys, ya, karena kemarin itu ada yang grief, ya, teman-teman, ya. Oke, di sini, yep, ini adalah lobby baru kita yang aku buat bareng staff lainnya, ya, guys, ya. Oke, di sini saya bakal lihat-lihatin dulu apa-apa aja yang aku build, ya, guys, ya. Aku buildnya di sini cuma dikit, ya, teman-teman, ya. Yang pertama menara ini nih untuk spawn kita. Ini gua yang buat. Aduh, ini siapa, cok, yang buka-buka? Ngerusak pemandangan, cok. Nah, ini gua yang buat, ya, guys, ya. Terus apalagi, ya, sama, oh, ini juga nih, ini rencananya ini buat tempat sleeper para admin, tapi nggak digunain, ya, guys, ya. Jadi cuman ditaruh admin yang udah pensi, guys. Waduh, Bang Diamond Minecraft ini sangat itu, ya, guys, ya. Dia sangat membantu saya waktu baru masuk ke server ini, ya, guys, ya. Oke, di sini juga kayaknya cuma itu doang yang saya build, ya, teman-teman. Oh, dan ini juga yang gua build, ya, guys, ya. Yang di atas ini, yang pedang-pedang ini, gua yang build, sama parkour juga aku yang bantu nge-build si builder yang satunya. Oke, dan ya, di sini. Oke, kirain kejebak gue, guys. Oke. Bentar. Sleeperku belum dipasang, cok. Waduh. Sleeperku belum dipasang, cok. Waduh, parah sih ini, parah. Faris, we pasang sleeperku, cok. Oke, yang ya sepertinya cuma itu doang yang saya build, dan yang dekorasi-dekorasi ini ya admin-admin yang lainnya, guys, ya. Saya jujur aja malas nge-build, guys, ya. Ya udahlah, kita langsung jalan-jalan aja ke island kita, guys. Oke. Dan yep, saya lapar, ya, teman-teman, ya. Oke, welcome to aduh, cok, mau dimasukin lagi nih passwordnya, cok. Bentar, guys. Nah, oke, guys, kita udah bisa gerak, ya, teman-teman. Waduh. Ini menyusahkan kali sih, teman-teman, ya, karena kalau ini operator harus masukin password, soalnya juga itu, guys, ya. Server ini kadang banyak yang nge-grief kalau nggak pakai password, guys, ya, untuk adminnya sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat, lobbynya masih sama untuk Acid Island-nya. Oke, kita langsung, mungkin saya bakal langsung ke island. Bentar, guys. Sebelum ke island-ku, saya mau cek-cek dulu siapa-siapa aja yang on, ya, teman-teman, ya. Hmm,
yang on dikit ya teman. Oke, kita langsung aja ke islandku ya guys ya. Sebelum di reset saya mau lihat untuk yang terakhir kali ya guys ya. Aduh parah sih. Apa ya, lupa gua. Cok. Oh ya, is join. Hampir lupa saya guys ya. Oke, di sini mungkin saya bakal langsung GMC aja ya teman ya. Biar mempermudah kita untuk jalan-jalan ke pulau kita guys ya. Ini adalah pulau saya ya teman-teman ya. Ini yang tempat yang pertama kali nge-spawn aku buat kayak taman-taman kayak gini. Ya walaupun berantakan gak apa-apa ya guys ya. Oke, dan di sini juga ada farm pohon saya sebelum jadi staff ya guys ya. Ini farm pohon saya. Dan ini adalah tempat itu guys ya, tempat mining-mining ya teman-teman ya. Ya, di sana ada itu ya guys ya, ada apa ya namanya? Apalagi cok lupa namanya. Minion guys. Ya minion ya teman-teman ya. Ya minion itu sendiri fungsinya bagi kalian yang belum tahu untuk mining-mining tanpa kita yang harus mining guys ya. Jadi dia yang mining terus nyimpan ke chest ini guys ya. Oke, dan yap di sini ada kastil kita tercinta boy. Oke, proyek 1 miliar untung 1000 ya guys ya. Aduh, ini udah lama kali. Ini saya pasangnya sebelum ada kastil ini, guys. Dan di sana juga ada dragon kita ya, guys ya. Waduh, ini juga dragon. Saya buildnya, aduh susah, guys ya. Serius susah ini saya build dragonnya. Tapi saya masih simpan, desainnya. Jadi mungkin saya bakal build lagi di season 3 sama, atau mungkin saya bakal cari desain baru, desain naga baru ya, guys ya. Oke. Dan di sini kita masuk ke kastil kita seperti biasa. Ini ada gerbangnya, dan gerbangnya sebenarnya belum jadi ya guys ya. Gerbangnya belum jadi, saya belum buat keliling, tapi nggak apa-apa karena ini udah mau reset, mending nggak usah dilanjutin guys. Oke, dan di sini juga ada, oh ini saya kemarin buat ini guys ya. Saya coba-coba doang. Dan ya, ini adalah kastil kita ya guys ya. Di sini ada tempat rapat para kage ya guys ya. Tempat rapat para kage. Dan ya seperti itulah guys ya. Ini adalah island kita ya teman-teman ya. Island kita tercinta, tapi sayangnya next season 3 bakal ke reset guys. Waduh, sedih sih. Oke. Yap, seperti ini kastil kita, kecil doang ya guys ya. Ini bagi kalian yang belum tahu, gara-gara build kastil ini gua langsung dinaikin jadi staff guys ya. Jadi builder itu temennya. Karena ini saya build kastilnya ini mode survival ya guys ya. Mode masih jadi member. Jadi ini jujur susah banget saya buildnya guys ya. Apalagi yang tinggi-tinggi kayak gini, saya harus terjun-terjun terus mati guys ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh, kita langsung lihat di sini ada dragon kita, naga kita tercinta ya guys ya. Ini saya buat buildnya kurang lebih 2 atau 3 hari ya guys ya. Karena ini susah juga. Saya buat desainnya juga lumayan susah ya guys ya, karena ini gede kali ya guys ya. Oke, ini dragon kita. Oke. Mungkin islandku cuma kayak gini ya teman-teman ya, masih biasa-biasa saja. Mungkin saya bakal jalan-jalan ke island-island para member-member yang lain guys. Oke. Let's go boy. Oke guys, kita ada di Island Farel lucu ini guys ya. Di Island Farel lucu atau gimana ya? Ah, kayaknya ini bukan islandnya teman-teman. Iya, ini bukan islandnya. Ngapain buat mob grinder, cok? Perasaan di sini nggak ada mob deh. Ngapain buat mob grinder, cok? Sangat troll lah. Oke, udah ngetrolnya, cok. Kalau rusuh pergi anjir. Ya, cok, gak rusuh, cok. Cuma hiburan doang ini.
kayak ini kayaknya cuman kayak gini ya guys ya. Ini kayaknya bukan pulau si Farel lucu guys, karena kalau Farel lucu itu kayaknya pulaunya luas ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bakal pindah-pindah lagi ya guys ya. Ke siapa ya bagusnya? Ke panda deh, panda 01 YT. Waduh. Dia di lobby guys, di lobby di mana ya? Di ini. Ya apa yang namanya guys? Ini di mana ya? Yang Sans Sans itulah pokoknya. Oke, kita pindah lagi. Oke, kita ada di Pulau Craft Dream ya guys ya. Wede, pulaunya lumayan luas nih guys. Pulaunya lumayan luas boy. Ini dia mau buat apa nih? Oke. Yap, masih seperti ini aja. Dan ya nanti gua bakal open member untuk Island ya guys ya. Bagi kalian yang mau join yang bisa build. Nanti gue mau build tema kerajaan, kerajaan dan penduduk-penduduknya, rumah-rumah medieval-medieval gitu. Bagi yang kalian tahu cara build medieval, nanti tinggal komen aja di YouTube gue atau di Instagram gue guys ya. Mungkin cuma kayak gini ya guys ya. Oke. Mungkin saya bakal ke pulau gue terus closing ya teman-teman ya. Kita bakal bentar, saya mau coba nyalain ini guys. Nah yaudah teman, mungkin saya bakal langsung closing aja karena nggak ada something-something, dan kita udah juga jalan-jalan melihat build-build kita yang terakhir kali ya guys ya. Oke. Yap, oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini ya teman-teman ya. Ya mungkin season 3 gue bakal, nggak tahu gue bakal buatin konten atau bakal streaming ya guys ya. Dan bagi kalian yang cari jasa streaming, boleh ke gue streaming apapun itu, nanti harganya kita bicarakan ya guys ya. Dan juga bagi kalian yang mau donasi seikhlasnya, boleh donasi di bawah. Dan yap, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Jika kalian suka silahkan like, dan gak suka silahkan dislike. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan video gua, silahkan subscribe gratis guys. Oke, saya Adipta di channel Adipta Vario. See you. Bye bye.